Karena toko distribusi pakaian tutup nih membuat pengusaha konveksi beralih membuat pakaian alat pelindung diri dan juga masker. Nah, pakaian APD ini yang dibuat memang sudah sesuai dengan standar kesehatan dipesan oleh beberapa rumah sakit, Dil. Ya, namun kini para pengusaha konveksi memperoleh bahan lantaran beberapa toko ini tutup. Selain itu, harga bahan pakaian APD juga mulai naik. Di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pengusaha konveksi rumahan terpaksa beralih memproduksi pakaian alat pelindung diri atau APD yang disesuaikan dengan standar kesehatan. Pakaian APD dengan bahan spunbond dibuat sesuai pemesan yang didistribusikan ke sejumlah rumah sakit. Namun, kendala memperoleh bahan muncul lantaran toko yang menjual bahan spunbond di kawasan Tanah Abang tutup. Sementara harga bahan dan resleting pun ikut naik. Begitu juga mesin pemotong bahan ikut naik 2 kali lipat. Kita ngikutin contoh sudah sampel gitu ya. Sampel dari rumah sakit yang sudah sesuai standar kesehatan. Oh. Kalau untuk polanya sendiri, pola apa? Ya, kasih sampel, kita bikin pola gitu ya. Oh, sampel dari sana. Contoh sampel dari pola gitu. Iya, karena keadaan sekarang bahannya mahal sekarang kan. Oh gitu. Jauh banget, 8 kali lipat naiknya gitu. Tapi artinya setiap hari selalu ada permintaannya. Sementara untuk dapat terus memproduksi, pengusaha konveksi juga membuat masker dari sisa bahan pakaian gamis. Masker berbahan jersey premium ini dijual dengan harga Rp50.000 per lusin. Stefanus Wangge, Jakarta.